Welcome back to the Remix 2016. Seperti yang sudah janjikan, kita punya bintang tamu kedua yang akan tampil malam hari ini. Malam ini kita punya Cakrakan and Topan Tovano. Dan kali ini mereka akan membawakan lagu yang saya yakin kita semua akan suka, seluruh Indonesia tahu. Let Me Love You milik Justin Bieber featuring DJ Snake. FYI guys, lagu ini berhasil menjadi Big Five di Hot 100 Billboard Chart. Seperti apa penampilan mereka malam hari ini? Langsung saja Cakrakan featuring Topan Tovano. Cakrakan and Topan Tovano, tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Awang kibab, nah. Kapan lagi ya nyanyi, tengah-tengah remixer dan juga tim. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua dong, kalian keren-keren banget. Semua usaha dan juga penampilan udah all out banget, cuman mungkin saya harus tanya nih, satu persatu dari kalian ya. Ini kan udah malam semifinal terakhir. Ini penentuan gitu loh, karena akan ada dua tim yang pulang, dua tim bertahan menjadi grand finalist minggu depan di grand final The Remix kan. Usaha apa aja sih yang kalian sudah lakukan dan apa yang membedakan dengan usaha-usaha kalian kemarin dengan sekarang di malam semifinal terakhir? Sama aja, doa dan kerja keras. Okay. Itu dia ya. Itu dia. Kan? Benar sih. Oke, okay. Ya, kerja keras aja gitu maksudnya, dan ya doa juga, minta dukungan juga dari teman-teman, saudara-saudara gitu ya kan. Oke, okay, minta dukungan selalu ya pastinya selalu. Ya.
Rwizi. Kalau kita, ya? Yang pasti gak cuman kita aja, semua peserta, semua remixer dan penyanyi juga pada begadang. Sampai gak tidur, aku pun begadang ngafalin koreo juga. Jadi apa di sini itu kita tidur ya? Kalau udah ketemu kompetisi tidur? Ya. Jadi kita semua di sini udah kerja keras banget untuk menampilkan yang terbaik di The Remix. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap seneng bisa tampil di sini, kita tetap happy, pokoknya... all the best buat kita semua. All the best buat semua tim. Tetap sportif walaupun berkompetisi. Coba dari sebelah sini nih, Shout dan juga Elektroma. Oke, oh di sini senior ya. Pak ini kaca, Pak. Oke. Elektroma dan juga Shout. Ini gimana nih? Sebesar apa sih keinginan kalian untuk menjadi grand finalist dari Remix? Gak tahu ya, jujur kalau saya sih merasa ini bukan kompetisi karena saya merasa keluarga. Benar-benar satu sama lain tuh saling dukung gitu. Kita nggak ada saingan, kita benar-benar yang saling support, saling apalah-apalah gitu kan. Walaupun ya mungkin sih di hati mereka pengen ada yang juara sih, saya yakin deh. Coba jujur-jujur guys, ini malam terakhir kalian ngumpul. Jangan ngomong terakhir dong, Devo. Semifinal terakhir, malam semifinal terakhir. Kalian kumpul sebagai 4 semifinalis. Enggak, saya yakin besok juga masih berempat kita. Nggak kemana-mana. Oke, itu keyakinan dari Dewi kita ya. Tapi keputusan tetap akan dibuat. Dua tim yang akan melaju ke Grand Final minggu depan. Coba. Oke, coba. Jadi kita berandai-andai aja ya. Karena ini kompetisi. Pasti tidak terelakkan akan ada dua tim yang lolos, dua tim yang pulang. Dari Shout sendiri. Kalau misalnya kalian menjadi Grand Finalist, siapa dari tiga tim ini yang pengen kalian lawan di Grand Final? Ini sebenarnya kan apa ya buat yang EDM kan vokalis nemenin nih kita ikutan. Oke. Di sini omnya menghindar ya. Omnya menghindar enggak apa-apa. Bukan, remixernya juga perlu di ini angkat bicara. Ini Gepra sekarang lagi all out banget beberapa minggu terakhir penampilannya selalu ngedance gila-gilaan, mungkin Gepra yang jawab coba. Aduh, enggak dari kemarin Viti udah tetapi jangan. Guys, come on, ini semifinal terakhir. Tuh. Waktu. Enggak bisa. Gak dekat. Ya pokoknya nggak bisa. Gue nggak bisa ngomong juga dong siapa yang mau grand final sama siapa. Kalau misalnya kalian jadi salah satu grand final, siapa yang pengen kalian lawan? Bingung nyentuhinnya susah semua juga lawannya. Gimana? Tuh, kata Kenny bohong tuh. Kenny, kalau begitu Kenny deh. Buktikan. Oke. Tiga kali berturut-turut dapat voter tinggi, buktikan. Kalau kamu nggak lolos, kamu pengen kemana? Mau ke Amerika. Udah pernah tereliminasi teh. Pengennya sama Shout. Tadi keren banget, Shout. Oke, kalau misalnya... Aku pengen sama dia. Retro, kalau aku sampai yang menurut, tapi besok-besok sama Wizard. Coba kalau besok Wizard, misalnya kalau Wizard menjadi salah satu grand final, siapa yang paling pengen dilawan? Aku pengen lawan Elektroma. Elektroma. Kalau Wizzy pengen Elektroma. Oke. Kalau aku pribadi pengen Shout, biar epic atau enggak. New Retro. Oke, itu dia ya. Tetap hangat walaupun suasana kompetisi di sini berasa sekali tapi tetap hangat kekeluargaannya dan juga sportivitas. Tapi sekali lagi semua keputusan ada di tangan Anda. Hanya ada dua tim yang lolos ke Grand Final The Remix minggu depan. Dan kalianlah yang menentukan. Karena semua keputusan sekali lagi ada di tangan Anda. Pastikan salah satu di antara mereka adalah favorit kalian dan lolos menjadi Grand Finalist The Remix minggu depan. Sesaat lagi adalah momen yang ditunggu-tunggu karena kita akan segera mengetahui hasil vote. Pilihan pemirsa, siapa yang bertahan dan siapa yang melaju ke babak grand final, kita akan segera mengetahuinya. Dan juga akan ada penampilan dari bintang tamu kita The Massive untuk kedua kalinya. After the break.